Selamat malam. Nama saya Rianto. Saya dari Banyumas, Indonesia. Saya mulai menari sejak umur 15 tahun di Sekolah Menengah Kejuruan Indonesia atau SMK Sendang Mas Banyumas. Tadi Anda sudah melihat tari Jawa tradisional topeng Sekartaji. Topeng Sekartaji merupakan garapan yang baru Anda lihat, hampir sama dengan cerita Ramayana. Dan karakter saya adalah Sekartaji, kekasih Panji. Di dalam tari, dia menunggu Panji pulang dari perang. Ini tentang cinta, harapan, dan kesakitan. Menurut saya, cinta selalu datang dengan sebuah kesakitan. Saya memiliki pengalaman yang hampir mirip dengan karakter ini. Maka itu saya menari tari Sekartaji. Sudah berbeda? Lisus kali kadung jero banyu mili, kapanane ketemu pada dewekan, suling toya kulino kembang kuyanti, kadingaren wong bagus kasih tekane, ya ramah, ayo mas, domak ting-ting, jos. Sebenarnya latar belakang tari saya adalah tari lengger Banyumasan yang sekarang Anda lihat. Tari lengger berasal dari Banyumas dan sudah ada ribuan tahun yang lalu dan sudah ada ketika Centini datang untuk meneliti di seluruh Nusantara ini dan menemukan wujud seperti ini. Pada abad ke-16. Jadi kesenian lengger sebenarnya yang saya miliki adalah merupakan peleburan dari maskulin dan feminin. Karena kesenian ini berasal dari rakyat dan dulunya adalah penarinya laki-laki. Saya mencoba untuk menggali kembali peleburan ini antara maskulin dan feminim dengan kreativitas membuat karya-karya dari basic tubuh saya ini. Tang 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 de tang tang den tang tang den tang telang tung tang tung tang tung tang tung de telang tung tak delang tung tang de tak tung delang telang 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 tak de delang tung da tung-tung, dang-dang, tak. Do you think I'm sexy? Ketika kecil, saya dikatakan oleh teman-teman saya Anto Banci karena saya suka menari.
Jadi itu sebuah pemicu untuk saya untuk mengkreativitaskan tubuh saya. Dan ini adalah topeng Klono. Klono adalah salah satu sosok karakter yang sangat gagah, seorang raja yang sebenarnya jatuh cinta dengan Dewi Skartaji. Kenapa saya pilih tokoh ini? Karena saya ingin mentransformasikan tubuh saya ke dalam bentuk tubuh-tubuh maskulin. Ya, ketika kecil saya sudah dikatakan Anto Banci pada saat saya berjalan di sekitaran rumah. Karena saya suka menari, mereka menganggap saya Banci. Tapi dalam peleburannya, saya baru memahami bahwa tubuh manusia ada dua elemen yang perlu disadari, yaitu maskulin dan feminin. Saya yakin sekali bahwa Anda sekalian sebagai insan Tuhan pasti merasakan hal yang sama. Saya belajar ini berkeliling, menari, dan bertemu dengan banyak orang. Di Jepang, saya pertama kali tahun 2003 bersama istri saya, Mirai Kawashima, membangun sanggar tari Dewan Daru Dance Company untuk melatih orang-orang Jepang belajar tari Jawa. Dan saya pun menarikan tari perempuan dan laki-laki untuk mereka.
Karena di dalam tari, banyak sekali karakter-karakter yang muncul. Sebenarnya seniman seorang kreator, pencipta berbagai macam karakter dengan imajinasi-imajinasi mereka, termasuk maskulin dan feminin. Dalam tubuh saya tidak pernah membedakan antara laki-laki dan perempuan. Kalau saya hanya berpikir bahwa tubuh saya adalah laki-laki, rasanya tidak adil. Saya merasa kasihan dengan tubuh saya ketika saya ini adalah seorang laki-laki. Tidak. Di sini sebuah proses kehidupan yang ada dalam tubuh masing-masing bercampurnya elemen. Saya ingin mengajak seluruhnya untuk lebih memahami dan mencintai tubuhnya sendiri. Mohon maaf, saya mohon izin untuk membuka ini. Dan dalam tari kontemporer saya tidak pernah membedakan tentang jenis kelamin, karena saya beranggapan bahwa kontemporer tidak gender, tidak ada gender. Tubuh saya adalah senja yang hidup di antara, seperti tubuh-tubuh yang lain. Dan saya merasa ketika saya melakukan kegiatan menari, saya merasa itulah sebuah kehidupan. Saya dengan tubuh ini menyadari bahwa ini adalah bagian dari alam. Saya tinggal di Jepang kembali lagi dari tahun 2003. Kemudian 2008 ada muncul kata pria hiperbola. Hiperbola. Herbivora. Maaf, pria herbivora. Yang mana kaum laki-laki di Jepang mereka mencoba untuk melepaskan kejantanannya, kemaskulinannya, karena ingin mencoba untuk menyeimbangkan dengan karakter atau dengan perempuan. Sebenarnya tidak ada cuma di Jepang saja, tetapi di Asia khususnya, di Korea, di Thailand, bahkan di Indonesia sekarang. Jadi mereka ingin mencoba untuk menyatukan tubuhnya kembali sederajat antara maskulin dan feminin untuk mencapai sebuah perdamaian. Perdamaian diri, perdamaian lingkungan, dan perdamaian dunia. Menurut saya, tubuh dalam kehidupan, tubuh dalam budaya yang kita miliki harus disadari dan banyak belajar. Belajar dan belajar. Tubuh seperti senja. Jadi, perbanyaklah belajar, kurangi menghina, kurangi membenci, lebih banyak mencintai. Terima kasih, saya Rianto.